Pelakon Puteri Sara Liana memberikan amaran kepada bekas suami personaliti media sosial Elcha yang mengaitkan namanya dalam masalah rumah tangga mereka. Puteri Sara menerusi hantaran di akaun Instagramnya menyatakan tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan undang-undang jika melampaui batas. Malah dalam hantaran tersebut juga, Puteri Sara meluahkan rasa kesal dengan sikap lelaki berkenaan. Aku tidak mengenali kau, tetapi apa yang pasti dari bekas isteri kau, aku tahu kau adalah seorang lelaki yang narsistik. Siapa lelaki ini? Kau ada masalah dengan bekas isteri kau, kemudian kaitkan dengan aku? Nak tumpang glamour kah bro? Nak kena saman dengan aku? Dahlah aniaya bini sendiri. Dan kaitkan dengan aku. Ingat aku tak dapat cari kau, tegasnya. Terdahulu Elcha menjedahkan dia telah diceraikan oleh bekas suaminya selepas 8 hari berkahwin. Sebelum ini juga, Elcha telah mendirikan rumah tangga namun jodoh mereka tidak panjang. Kisah perceraian Elcha bagi perkahwinan pertamanya juga menjadi tular apabila bekas suaminya membuat keputusan untuk bercerai selepas 7 tahun melayari bahtera perkahwinan. Elcha kemudiannya mendirikan rumah tangga buat kali kedua pada 3 Mac yang lalu.